Halo teman-teman yang jauh dan juga yang dekat, selamat datang kembali di Azriel Studio. Dan kali ini kita akan bermain Final Fantasy 7 yang PS1. Dan kali ini kita langsung aja ya, ini karena fast pace sekali ya di awalnya. Sebentar suaranya jadi kita langsung mulai aja. Ini dimulai dari kereta ya. Mau basa-basi lagi langsung ke in-game, nanti kita jelasin setelah pace-nya udah sedikit melambat ya. Jesse keluar. Ini Jesse. Saya tidak tahu. Itu Biggs, ya. Entahlah. Yang pasti ada gorila ini ya. Parah. Ayo, pendatang baru. Ikuti aku. Oh, kita ikuti dia. Oke. Dicemplungkan. Pikir ninja itu. Dari dekat terlihat seperti ninja. Bisa miss. Yuk. Sabet. Kelar. Easy game nih. Oke, sudah siap. Kita langsung masuk ke sini. Kemana? Big. Wow. Kamu sepertinya sudah terbiasa ya di dalam tempat tentara ini. Kamu sepertinya sudah terbiasa menjadi prajurit, ha? Tidak setiap hari loh kamu bisa menemukan grup seperti Avalanche. Hah? Prajurit? Bukannya mereka adalah musuh? Hah? Apa yang mereka lakukan dengan kita di Avalanche? Apa urusannya gitu? Dia pernah menjadi prajurit, yes. Tapi dia keluar dan dia ikut bareng kita. Aku sedikit lupa dengan namamu. Oke, nama aslinya Cloud ya. Ya, memang namanya memang Cloud. Dan teman-teman, di enaknya di PS1 ini, karakter-karakter yang ada di Final Fantasy 7 ini bisa kita rename ya. Jadi teman-teman yang pengen kasih nama di Final Fantasy 7 ini, kalian bisa taruh aja nama-namanya di kolom komentar. Ntar gua bakal ulang dan gua bakal ganti-ganti nama. Untuk sementara ini kita pakai nama aslinya dulu. Jadi Cloud aja. Cloud ya? Aku tidak terlalu peduli dengan nama. Jika pekerja ini selesai, aku akan keluar dari sini. Apa yang kamu lakukan? Aku sudah bilang kepada kalian kalau tidak boleh bergerak dengan di satu regu, gitu, di satu kelompok. Target kita adalah reaktor Mako yang ada di utara. Kita akan bertemu di sana di jembatan, di depan jembatan. Nice, Jesse. Mantan prajurit, ha?
Aku tidak percaya dengan Kikong, gorila apapun anda ya. Baret ya. Press the directional button while pressing cancel to run. Oh, jadi kita pencet cancel buat lari. Ya tadi sih ya, kayak gitu. Amin, kenapa gak dari awal ya? Gue udah pencet sih. Sah. Halo. What is the problem? Apa ada benda-benda? Nomor number one, kaget saya. Oke, jadi kita ngelawan ke musuh ya. Mulai dari dog. Kita ngelawan doginya aja. Eh, lu kok pencet cancel dong? Kenapa oke? Ya, si kampret kita. Iya, digigit pala saya. Tak balas. Nice, kita bisa melampaui mereka. Oke, next. Item ya, oke. Next kita ke sini ya, oke. Warning, intruder, penyusup. Oke, di sini. Wah, tiba-tiba ada musuh mereka lewat, nggak ada musuh dong. Oke, kita langsung aja. Tiga ya. Kita lawan ini dulu. Oh, ada musuh pakai bolt ya. Nggak usah pakai musuh. Ntar deh. Bolt atau fire? Fire. Jek, ice ya, pada ice ya. Ice drop. Let's go, mainin. Cuma satu damage doang gitu. Nah kita pakai attack normal. Langsung hilang. Let's go. Oh, kita dapat potion ya. Apa nih? Witch. Oh, aku akan mengamankan tempat tempat pelarian kita. Kamu konsentrasi saja dengan misi Cloud. Kan kita harus meledakkan tungku perapian yang besar seperti ini. Ya, pasti ada seseorang melihat kita. Ada sesuatu. Oke, terus sampai ke sini. Yo, apa ini pertama kalinya kamu ke reaktor? Tidak. Selain itu, aku pernah bekerja di Sindra. Kamu tahu itu kan? Planet ini dipenuhi dengan mako energi ya, energi mako yang dipakai oleh semua orang setiap harinya. Ini adalah darah dari planet kita, tapi Sindra selalu menyedot keluar energi itu dengan mesin aneh ini. Aku di sini bukan untuk diceramahi, jadi mari kita lanjutkan saja. Baiklah, kamu ikut denganku sekarang. Ini masuk ke dalam badan saya, tapi kayaknya kita bakal ketemu musuh lagi deh. Buat nge-up level lah lumayan. Lumayan. Kita naikin level dulu. Kita di awal harus farming karena musuhnya bakal susah ya. Dan jika teman-teman ada yang lebih jago ya, bukan berarti saya jago. Saya bahkan belum pernah sampai jauh banget main mana-mana tadi. Bahkan belum tamat malah, cuma pernah nonton doang. Jadi jika teman-teman paham akan game ini, silahkan kalau tahu tips and triknya, mohon ditaruh di link komentar. Link komentar. Sek komentar section ya. Jika kalian tahu tips dan trik tentang Final Fantasy 7 ini. Oke, kayaknya kita udah cukup. Cukup dua ini. Ntar kalau ada sesi farming deh, kayaknya gua lakuin ini aja. Offline. Bix dan aku telah mendapatkan kode ini, kode untuk pintu ini. Oke. Bix, buka kan? Kode. Memikirkan berapa banyak orang yang meresikokan hidup mereka hanya untuk kode ini.
entah. Yes. Oh, salah. Oke. Oke, oke, oke. Kita kemana? Oh, ini. Pencet tombol yang ada di sana. Switch on. Lupa pencet. Sampai ada yang lihat. Baret yang muncul dari badan saya. Sedikit demi sedikit reaktor inilah yang menguras semua dari kehidupan, semua kehidupan. Jadi itulah. Itu bukan masalah. Kayak gorila kan. Planet kita sedang sekarat, Cloud. Masalah yang paling ku pentingkan dan yang paling ku pikirkan sekarang adalah menyelesaikan pekerjaan ini sebelum security dan juga pet robot penjaga datang. Kambing gitu. Oke lah, amatlah, masuk lagi ke dalam saya. Serem ya. Udah sampai. Mana nih? Wow, kaget deh. Ada musuh ternyata di sini. Lumayan, belum naik level. Kok ngadep ke sana? Kok? Ngadep ke sana? Ah, sudah lah. Mati lah, dua hit. Sambil banget nggak mati dua hit. Oke, turun aja dulu. Tapi cepet-cepet, gas. Gas kan. Gas. Kemana ya? Wah, ada musuh lagi. Cepet lah. Apa deh? Buset. Ada beam juga. Aduh. Mereka nyerang duluan dong. Aduh. Ice. Drop. Langsung meninggal. Ah. Kecil banget ternyata darah. Ini di slice kayak gitu langsung hilang. Nice. So. Biar enak gitu. Ayolah. Kita lanjutkan apa yang harusnya kita lanjutkan. Beneran sih jalannya? Oh iya. Iya apa? Oh iya. Sah. Oh, pencet oke untuk ke tangga ya. Motion niche. Ada musuh di sini. Random banget ya. Tiba-tiba ada musuh gitu. Waduh. Apakah kita perlu pakai potion? Jadi kita simpen dulu poisonnya. Fire. Dan... Ah. Gede damage-nya. Salah. Berarti si yang di depan harus gua hit. Sial. Salah belum mati. Ah, salah jalan.
Dapat potion lagi, lumayan kita farming. Oke, bawah. Sintah. Ini sih bentuk spesialnya dari game PS1, walaupun hanya sekedar gambar doang gitu. Tapi ini luar biasa. Save point. Oke. Kita bisa nge-save di sini ya. Kita save aja dulu daripada ada hal-hal yang tidak menyenangkan. Kita save pertama. Ya, save sini. Save. Kita udah nge-save. Kita langsung aja.